Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang wrong belief. Wrong belief itu adalah sebuah kepercayaan yang salah. Ya, jika mungkin Anda bertanya, Mas, bagaimana sih cara kita menghilangkan atau kita menghapus wrong belief kita? Wrong belief adalah sistem kepercayaan yang salah. Kepercayaan ini bukan kepercayaan tentang agama, ya, bukan. Jadi kepercayaan mengenai suatu hal atau sebuah tindakan yang akan kita lakukan, yaitu wrong belief. Dan wrong belief ini letaknya ada di pikiran. Bagaimana mengatasinya dan bagaimana menghapusnya? Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman, saya sering sekali ya kalian datang lagi ke channel ini. Bagi yang sudah tahu channel ini, dan selamat datang bagi teman-teman yang baru datang dan menyimak di channel ini. Di channel ini ada lebih dari 600 video ya. Saya bahas tentang pikiran, magnet uang, pengembangan diri, dan hal apapun yang sekiranya bisa bikin diri kita ini naik level. Sebelumnya saya ingin Anda menuliskan doa terbaik di komentar ya. Silahkan tulisin aja, karena kata-kata adalah doa ya. Tuliskan doa terbaik Anda di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang beda ya. Saya seneng banget kalau kita bahas tentang pikiran, karena pikiran kita itu begitu kompleks, begitu rumit sebenarnya. Jadi rumit ini adalah salah satu keajaiban atau keistimewaan yang memang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Jadi pikiran kita ini super komplit, super perfect ya. Nah, kita hari ini berbicara tentang wrong belief. Wrong belief adalah suatu sistem kepercayaan yang sudah terbangun. Nah, jika kita membicarakan tentang wrong belief, maka ini erat banget ya, erat sekali dengan hubungannya dengan pikiran. Wrong belief ini adalah sebuah kepercayaan. Kalau kita ngomongin sebuah kepercayaan, maka itu adalah sesuatu yang kita yakini ya. Dan ini kalau sampai salah, maka sampai tua nanti, sampai kita turunkan ke anak-anak kita, dan itu maka akan tetap salah. Jadi yang pertama kita harus mencerna dulu nih, ini benar-benar kepercayaan kita ini salah apa benar. Oleh karena itu kita sebagai manusia diberikan kebebasan untuk melakukan yang namanya riset. Apakah kepercayaan-kepercayaan yang kita anut ya, kepercayaan, contoh nih, kepercayaan sederhana, kalau mau sukses itu harus jadi PNS, kalau mau kaya raya harus jadi kerja gitu ya. Nggak ada yang namanya bisnis itu bisa sukses kecuali dia anaknya orang kaya. Nah, itu adalah sistem yang menurut saya adalah wrong belief atau kepercayaan yang keliru gitu ya. Ibarat kekayaan, kesuksesan ya, itu ada banyak sekali metodenya atau cara mendapatkan uang, itu ada bermacam-macam gitu ya. Nah, kenapa kok terjadi kesimpulan seperti itu ya? Sukses itu harus PNS, sukses harus menjadi dokter, harus menjadi suatu profesi tertentu ya, karena ada sebuah sistem kepercayaan yang sudah diturunkan secara turun-menurun, mungkin dari mbahnya, dari buyut ya, dari orang tua dan sebagainya, sehingga tertempel di dalam kepala. Nah, bagaimana cara termudahnya untuk menghilangkan wrong belief ini, kepercayaan-kepercayaan kita yang mungkin keliru ya. Jadi apa yang kita yakini itu kadang belum tentu benar, teman-teman saudara sekalian. Apa yang kita yakini itu belum tentu benar. Oleh karena itu ada banyak cara. Yang pertama adalah kita melakukan riset secara mendalam. Ada nggak sih orang yang misalkan sukses tanpa PNS? Ada nggak sih orang yang punya penghasilan yang besar tetapi dia tidak menjadi polisi atau dokter? Ada nggak sih seperti itu? Ada nggak sih sebuah usaha yang dia punya modal yang besar, dia anak orang kaya, tapi kok hidupnya begitu-begitu saja, nggak sukses juga seperti bapak ibunya? Ada nggak sih? Nah, otomatis ketika kita melakukan input ke dalam pikiran kita, kita input ke dalam otak kita ini mengenai informasi-informasi yang sudah kita riset, kita baca buku, kita ngobrol sama orang lain, silaturahmi dan sebagainya, akan muncul gambaran-gambaran pendapat-pendapat baru, dan di mana kita akan mencerna dan akan membentuk sebuah keyakinan yang baru ya. Oke, jadi cara menghapus wrong belief-nya gimana, Mas? Sebenarnya tidak usah dihapus, diganti aja ya. Diganti dengan kepercayaan yang terbaru, dengan riset Anda terbaru, pengetahuan Anda yang terupdate mengenai wrong belief tersebut. Jadi kan kita tidak bisa membenarkan sesuatu kalau tidak ada perbandingan sesuatu yang salah. Betul ya? Contohnya di depan saya ada kopi. Kopi ini warnanya hitam. Bagaimana kita bisa tahu ini warnanya hitam?
ya karena ada warna putih seperti itu ya. Jadi wrong belief itu sebuah anugerah juga, karena dengan kita mengetahui yang salah, kita akan mengetahui yang benar itu bagaimana ya. Dan itu adalah semangat juga kita untuk mencari kemana sih jati diri kita hidup ini, mana sih yang sebenarnya benar dan tepat untuk hidup saya. Nah ini, nah, setelah kita mendapatkan suatu kesimpulan ya, dari kesimpulan-kesimpulan kita yang udah dikelola oleh neuron otak-otak kita ini, di pikiran kita ini, kita akan menemukan yang namanya right belief atau kepercayaan yang ini loh benar. Kenapa benar? Karena ada buktinya ini yang sudah saya riset. Nah itu, maka itu akan menambah power Anda dan keyakinan kita. Nah, semakin banyak ya keyakinan-keyakinan yang benar di pikiran Anda, insya Allah itu akan bikin Anda akan menemukan jati diri yang sebenarnya, dan Anda akan mengetahui ini yang salah, ini yang benar, ini yang berbahaya bagi saya, ini yang aman, ini yang terlalu besar resikonya, ini resikonya minim. Jadi Anda akan bisa mengetahui dengan tepat dan jelas gitu ya. Nah jadi itu tadi bagaimana cara mengatasi wrong belief. Tidak usah diatasi, udah cara mengatasinya, ketika Anda ragu dengan kepercayaan Anda segera melakukan riset, apa benar sih yang saya percaya ini, apakah sudah tepat. Jadi Anda mencari lagi pendapat-pendapat orang lain ya. Ya itu tadi, seperti yang saya pernah bilang, bahwa kuman jauh di sana itu tampak, tapi kalau gajah di pelupuk mata itu susah banget ngelihatnya. Udah gajahnya udah ketempel di mata ini, udah susah. Jadi ibarat boleh kita menjadi orang yang idealis banget, tapi jangan jadi orang yang keras kepala. Karena itu tadi, apa yang kita yakini itu belum tentu benar. Kita harus mencocokkan juga dengan pendapat-pendapat ya, terutama itu, atau fakta-fakta yang terjadi. Bukankah kita diciptakan Allah memiliki komponen otak yang sangat luar biasa dan istimewa? Maka kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Oke, semoga bermanfaat. Gimana cara mengatasi wrong belief? Anda sudah tahu jawabannya, adalah terus belajar ya, terus mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu bisa sampai kapanpun ya. Dan ketika Anda sudah menemukan yang tepat, formulasi yang tepat, riset yang tepat, fakta-fakta yang tepat, dan Anda meyakini itu, nanti Anda bisa ajarkan itu ke anak gitu ya, saudara, lingkungan Anda, itu bisa diajarkan, asalkan Anda sudah mempunyai keyakinan yang matang ibaratnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, good luck, salam karismanis.